Pemirsa, kita ke informasi yang pertama terkait dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek markas operator judi online di 3 rumah mewah di perumahan kawasan Teluk Naga, Tangerang, Banten. 11 orang dan barang bukti diamankan oleh petugas. Pemberantasan judi online di Indonesia terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kali ini unit 5 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek 3 rumah mewah di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Polisi menangkap 11 pelaku dan juga menyita barang bukti. Penyidikan kita sini surat perintah tugasnya, penyidikan. Dalam penggerebekan ini, 11 orang yang berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin. Berikut barang bukti diamankan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak polisian menyampaikan bahwa selama 4 bulan beroperasi, pelaku meraup omset 1,5 miliar rupiah. Jadi misalnya kalau ada yang masuk di sini, Pak. Iya. Nanti kita cek di HP nih. Iya. Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan intensif. HP kerja di mana semua? Saya enggak pakai PC dong, Pak. Hah? Pakai PC. PC-nya di mana? Kalian HP kerja mana? Enggak ada, Pak. HP operasional yang mana? HP operasional. Enggak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.